Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa li ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salah satu ungkapan yang sering kita dengar atau bisa jadi sering kita ucapkan adalah bahwa manusia tidak luput dari salah dan lupa. Namun, ungkapan semacam itu tidak boleh membuat manusia merasa wajar-wajar saja bila melakukan kesalahan dan menjadikan lupa sebagai alasan yang wajar bila tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak meninggalkan sesuatu yang semestinya ditinggalkan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kenyataan menunjukkan bahwa begitu banyak manusia yang menjadikan kata lupa sebagai alasan bila ia tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan. Orang lain yang dirugikan pun tidak bisa mempersoalkannya, bahkan terpaksa memakluminya. Dalam konteks inilah seharusnya seseorang berlaku jujur, sehingga bila ia memang sebenarnya lalai, seharusnya ia mengakui saja kesalahannya itu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan kata lupa dalam berbagai bentuknya yang berkaitan dengan manusia. Ini harus mendapat perhatian kita semua, agar kita tidak termasuk orang yang melupakan apa yang semestinya selalu kita ingat. Sehingga tidak ada alasan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kelak di akhirat. Dalam kesempatan yang singkat ini, akan kita bahas tiga hal yang sering dilupakan manusia. Yang pertama adalah lupa pada diri sendiri, yakni tidak melakukan kebaikan. Padahal kebaikan itu diperintahkan kepada orang lain, termasuk kepada keluarganya, termasuk kepada teman-temannya. Ini berarti ia sudah memahami masalah kebaikan yang bersumber dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ia tidak menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab yang di Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Kepada orang yang melupakan dirinya sendiri dalam arti hanya memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, sedangkan ia sendiri justru melakukan yang sebaliknya, maka terdapat hadis yang mengemukakan hukumnya yang bakal diterima oleh orang yang berbuat demikian. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dikemukakan apa yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Hadis tersebut artinya, di malam aku Isra, aku bersua dengan orang-orang yang bibir dan lidah mereka digunting dengan gunting-gunting dari api. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah para khatib atau penceramah yang memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan ketaatan, sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Orang yang lupa pada diri sendiri bukanlah orang yang memerintahkan kebaikan tapi tidak melakukan kebaikan itu. Bahkan ia melakukan yang amat bertentangan dengan kebaikan itu. Namun orang yang lupa pada diri sendiri adalah orang yang melupakan hakikat keberadaan dirinya untuk beramal soleh dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah
sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini ditafsirkan oleh mufasir bahwa lupa kepada diri sendiri adalah tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri, baik karena tidak melakukannya sejak semula atau karena melakukannya tetapi disertai dengan pamrih dan ingin dipuji. Mereka itu yang sungguh jauh dari segala macam keberuntungan. Merekalah yang merupakan orang yang fasik, yang telah keluar secara mantap dari koridor ajaran agama. Dengan demikian, orang yang lupa pada dirinya sendiri adalah orang yang mengabaikan posisi dirinya. Lupa bila ia sebenarnya, misalnya suami bagi istrinya. Ia lupa bahwa dia sebenarnya anak bagi orang tuanya. Ia lupa sebenarnya adalah murid bagi gurunya yang memiliki berbagai tanggung jawab. Atau lupa sebagai istri bagi suaminya. Lupa sebagai orang tua bagi anaknya. Lupa seorang guru bagi muridnya yang juga memiliki tanggung jawab. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian menyebabkan seseorang menjadi lupa pada apa yang seharusnya ia kerjakan di antara berbagai hal yang menjadi tanggung jawabnya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan kepada kita adanya manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud lupa kepada Allah adalah lupa kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Sehingga manusia meninggalkan atau mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Allah SWT berfirman sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 19 yang tadi dibacakan. Hal yang lebih membahayakan lagi dari keberadaan orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengabaikan ketentuan Allah dalam kehidupan ini, tetapi mereka juga memerintahkan yang buruk dan mencegah yang baik. Sehingga mereka melakukan keburukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga melibatkan orang lain dalam keburukan itu. Allah berfirman, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'din, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, yakni kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 67. Dengan demikian, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala amat berbahaya bagi kehidupan manusia. Karena pada akhirnya manusia akan melupakan kebaikan dan dia akan bergelimang dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketiga yang sering dilupakan manusia adalah janji kepada Allah. Pada dasarnya manusia sudah berjanji kepada Allah untuk selalu terikat dan mengabdi kepadanya dalam kehidupan ini. Namun sejarah manusia justru mencatat dari satu generasi ke generasi yang lainnya ada saja orang-orang yang melupakan janji kepada Allah. Sehingga dalam hidup ini mereka mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah. Ini mengakibatkan datang atau turun kutukan atau laknat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam berbagai bentuknya. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna kalima amma wadi'i wa nasu hadzam mimma dzukiru bi wala tazalu tatliu ala kha'inatin minhum ila qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad
senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. Ayat tersebut berkenaan dengan orang-orang Bani Israel yang melupakan atau mengabaikan perjanjian mereka dengan Allah untuk selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada para rasul, dan menginfakkan harta untuk kebaikan. Namun, ternyata dengan mudah mereka melupakan janji kepada Allah. Sehingga dengan mudah pula mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Satu di antaranya adalah ketika mereka melakukan perjanjian untuk saling melindungi. Tetapi ketika orang-orang musyrik Mekah menyerang kaum muslimin di Madinah, mereka bukan membela dan melindungi kaum muslimin, tapi justru berkoalisi atau bergabung dan bekerjasama dengan orang-orang munafik untuk memerangi umat Islam. Perang yang disebut dengan Perang Khandaq ini disebut juga dengan Perang Ahzab, yakni bersekutunya mereka orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi untuk menyerang kaum muslimin. Hingga kini orang-orang Yahudi selalu mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin seperti yang terjadi di Palestina. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah tiga hal yang sering dilupakan oleh manusia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.